Yang ketiga pada malam hari ini. Nah, ini bola pertama ada di hati Tuhan ini. Lepas bola itu ada tadi Roro Pakai Pantai satu ini sebenarnya. Ah, terbuka pergerakan dari seorang Timas. Melakukan cross-check sehingga kembali satu untuk Bima Putra Rencana. 1-0. Ada seorang itu hari ini. Kembali akan dapat satu dari dalam bak serangan itu ada seorang Indah Sabto hari ini. Dan kedua masih terangkan kembali. Warna mesin di situ ada. Sayang kali ini sesuai gerakan didorong. Ukut terjar melebar menjadikan pita bola tentunya kali ini. Konsentrasi Pantesianto kali ini hampir akan datang seternya lengkap sahabat ke belakang Hitri umpat itu kebangan ini. Wow! Kali ini satu kuikol terlepas kali ini bola cepat dari anak-anak Bima Putra menjadikan kembali bertambah 2-1 sekarang. Konsentrasi kembali kali ini dengan nomor punggung 7 sekarang. Lepas dari belakang ada sebenarnya Hendra Kupang Ivan kembali kali ini ada sebenarnya itu serangan di mana pun. Ini terlepas kali ini angkatan dari anak-anak yang muda sehingga kembali perakaian 3-1. Konsentrasi kembali kali ini dari Bima Putra. Ambil ancang-ancang kali ini dengan nomor punggung 7 di Tanyol. Oh, gagal kali ini dari seorang Taipur menjadikan Bima Putra tentunya 2-3 di sana. Konsentrasi kembali kali ini Bang Febrianto di sana. Ambil ancang-ancang kembali mampu Febrianto putar-putar bola kembali lagi ayunan sudah panjang dalam pendek sang menyuruh umpan itu kembali. Wow, kali ini luar biasa pergerakan dari anak-anak Bima Putra dengan serangan Rangga Saputra sehingga kembali bertambah angka tentunya kali ini. Ambil angka lepas umpan ke belakang sana, lepas ke belakang tak berjalan ke dalam umpan umpan. Wow, kali ini Wiko kembali terlepas saja dari seorang Amin Ramadan menjadikan angka kembali bertambah untuk Bima Putra 3-4. Imam kali ini, Imam Sandrianto di sana. Kembali konsentrasi Imam belakang, tak perlu bicara dia umpun. Siap di depan. Wow, kali ini variasi yang cukup cantik dari seorang Wetri. Menurut tajam menjadikan kembali bertambah angka untuk Imam Putra di sana. Masih Imam Putra, konsentrasi kembali ini ada Rangga. Ambil ancang kembali dari Rangga. Ayo kita coba baca ke belakang satu di dalam tahun di Roma. Imam berbahaya kali ini. Namun sayang kali ini angkatan dari seorang Bunda dinyatakan salah oleh wasit sehingga kembali merubah angka menjadikan 4-5 dan timeout berikutnya Bunda dari angkatan terbaik Daun Saputo. Bagi kali ini wasit pertama yang kali ini ayo kita coba baca ke belakang satu di belakang ini Henry. Opak Rangga di sana kembali ini Henry. Menurut kita satu di dapat kembali yang kali ini ada itu kali ini Bunda. Ada berdinas kembali di bawah. Hendak satu kali masih bersama dengan kembali. Bagian ketiga kali ini merupakan kesempatan 9-4.
Saputra kali ini gagal melepaskan open bank sehingga kembali poin bertambah untuk Bima Putra. 17-10 makin menjauh Bima Putra. Kali ini kembali Ranggan Saputra. Lepaskan bola Ranggan Rensu kembali di pancak muda. 4-4 ada Ingar ke belakang. Habis yang menerangkan ke dalam pintu. Ada Ranggan. Lepaskan kali ini ketek Ranggan. Kembali poin didapat kali ini dengan 18-10. Rangga Saputra yang biasanya dipasang sebagai meter blocker kali ini dipasang lain oleh Sang Coach Sunardi. Lepaskan, sayang bola dari seorang Rangga Saputra. Gagal kembali poinnya bertambah untuk Bandar Muda. 11-18 masih ada kesempatan untuk Bandar Muda. Ada di sana Indar Saputra. Ada apa dengan Bandar Muda di set yang ketiga ini? Tertinggal jauh atas Bima Putra. Bima Putra kali ini lepaskan bola selamat. Sudah waktu Roman sudah dibolak kembali di sana. Ada Ivan lepaskan dari Hamedan. Kembali bola perpindahan 12-19 saudara. Kali ini Bandar Muda ke belakang jumpnya. Kali ini macam middle block dengan saudara Hamid Ramadan kali ini. Andang-andang Hamid Ramadan tentunya kali ini masih pandol-pandol bola Hamid di depan belakang. Lepaskan dengan putaran ada Henry ada Tito kali umpan. Rangga Saputra terbang dari belakang namun bolanya melebar jauh 19-19 enam kali putukan pada sudah menyamakan kedudukan kali ini masih seorang Amin Ramadan kali ini andang-andang melepaskan bola. Sayang kali ini resik dari seorang Henry rugi dan gagal kembali menambah poin untuk pada sudah 14-19 kembali kali ini seorang Amin Ramadan yang akan kembali belakang untuk pada muda. Amin di sana lepaskan juga ada Henry yang ditumpang itu bola cepat kali ini dari pada muda. Lewat nomor punggung 7 Saiful berhasil kembali menyumbang poin dari 20-14. Kali ada Henry Rudianto lepaskan bola yang di belakang Henry kembali di sana di masukkan sebenarnya kali ini berhasil Ivan Setiawan namun diamond block yang cukup tepat dari anak-anak 50 menutup perkirakannya 21-14 sekarang kembali ini ada Henry Rudianto lepaskan bola ke belakang dan Ivan Setiawan kembali Ivan ke belakang kali ini ada Endang masih kembali terkat dan menunggu anak itu kembali lepaskan dari keluar kali ini ada block out dari anak-anak Bandar Muda 22 14 makin jauh ketinggalan kali ini Bandar Muda di set yang ketiga masih dari Henry lepaskan bola Henry ke belakang Henry kembali Bandar Muda Ivan dan menerangkan Ivan sebelahkan lagi-lagi bola berpindah 15-22 kembali menjaga asa menjaga harapan untuk Bandar Muda kali ini pergantian pemain kali ini dari Bandar Muda kita satu keluar lima masuk. Dari Bandar Muda dari tengah belakang punya nomor punggung 5 rupanya seorang Wisnu lepaskan bola Wisnu ke belakang Remis Indri keluar biasa Saiful kali ini melepaskan bola tepat menukik tajam menjadikan 23-15 makin tertinggal kembali kali ini Bandar Muda Rito aman di bola di depan kembali di sana Ivan kali ini seorang Imam Febrianto kembali menyumbang poin menjadikan 16-23 Ivan Febrianto kali yang belakang punya center dari Bandar Muda kali ini ada Ivan bola kembali di depan ada Henry kembali itu umpan cantik apa yang terjadi dari seorang Rangga Saputra luar biasa menjadikan set point 24-16 dari Bima Putra kali ini dengan depan bola tujuh ada Saiful ada Saiful sedang bola di depan kembali di sana lepaskan bola lepas kali ini macam tercover oleh seorang orang tubuh tegar sehingga di bagian kedua dimenangkan oleh Bima Putra dengan skor 25-16 kita Nadia Tianto center tim dari Bandar Muda
Ada Ivan dari servis pertamanya Ivan. Lepaskan bola Ivan. Revisi kembali sang kulit dan untuk bola lepaskan bola. Ada Ubud kembali dengan mata Ivan. Ubud kepada Timas lepaskan dan kali ini spek pertama dari Timas tercover oleh seorang Ubud tegar. Pindah bola pecah telur pertama untuk Bima Putra. 1-0. Bima Putra lawan Tito Amani kali ini ke belakang kursinya. Itu lepaskan ke dalam tenang. Revisi di sana kali ini dengan Ivan. Kali ini bola tepatan. Bola dari seorang Imam Febrianto kembali terkurung oleh anak-anak Bima Putra. 2-0. Bima Putra kembali belakang kursinya. Kali ini lewat Tito Amani sebenarnya di sana. Ke belakang persiapan kursinya. Itu lepas ke sana belakang Revisi kembali. Ivan cantik kali ini. Endang Saputra kembali terangkat anak-anak Bima Putra. Lepaskan Rangga kembali Ivan lepas umpan cantik masih terkapar ada Henry ada Tito kali ini pulang penyelamatan dari cantik giring dengan bola freeballnya umpan cantik ke belakang Ivan kembali terangkat terkapar masih di sana ada Endang lepas ke belakang ada Tito umpan umum kali ini wajah penyerangan terlihat di wajah seorang Ugun tegar dengan melepaskan bola keluar 1-2 kali ini dari Baca Putra ada Imam Ebrianto ke belakang kirinya dari Imam antara Imam lepaskan dari ini beri pada Ugun lepaskanlah Ugun terpaksa dari ini bola Amin Ramadan 2-1 mulai sedikit pulih ini mental dari anak-anak Baca Putra di awal set yang keempat kali ini Imam Febrianto yang ke belakang setnya kali ini Imam masih konsentrasi Imam lepaskan juga Henry umpan itu bola cepat kali ini dari Saiful berhasil menyumbang angka untuk Baca Putra untuk Bima Putra 3-2 Saiful kali ini belakang setnya untuk Bima Putra Saiful lepaskan juga bayi dengan belakang gendong ada Iman di sana kali ini lepaskan bola ada Endar kali ini umpan Ivan ada Iman kembali lagi dan asbal rumahnya tiga sama Iman Anggrianto dari yang belakang gol untuk Wajah Muda tentunya ada Iman putar-putar bola terdekat di sana kali ini anginkan lepaskan bola Iman ke belakang dan terlalu memanjang bola dari Iman Anggrianto menjadikan kembali poin untuk Bima Putra 4-3 ada Ugun tegar dari belakang gol lepas sudah Ugun resi kembali Iman umpan cantik kembali Iman masuk menjadikan 4 sama kembali dari Bima Putra muda akan belakang golnya lewat orang pindar Saputra tentunya ke belakang golnya di sana Endar Saputra kali ini jam protes lepaskan dia lepaskan ke Ujang Libro penyelamatan gajah kali ini ada Tito Amadi bola masih terselamatkan kali ini Uta Ipang habis kali ini 5-4 saudara-saudara ukur satu angka kali ini hampir Baca Putra jadikan angka 5-4 kali ini Baca Putra lewat orang pintar Saputra kali ini dan proses dilepaskan Resi ada Ugun umpan Tito kali ini luar biasa seorang Rangga Saputra menjadikan poin sama untuk sementara 5 sama Rangga Saputra ke belakang golnya di sana kali ini yang datang Rangga Ongel Saputra kali ini lepaskan bola Wimpol Amin pada tercover umpan kembali Amin masuk ada hampir dengan hampir malam ini ukuran gemenya tidak kelihatan saudara-saudara 6-5 saudara kali ini Bima Saputra lebih dari Bima Putra sedangkan dengan Angga Saputra sudah pulang di lepas kali ini ada Iman umpan tadi Iman lagi-lagi poin didapat oleh Bima Putra 7-5 kembali Angga Saputra ini yang sedangkan dengan kembali Andang-andang Rangga Saputra. Rangga Saputra lepas dengan tendangan kembali dari Ivan kembali dengan kembali dari Ivan kembali ada Ujar Pelanggan Kepala terdekat dari anak-anak Bima Putra sehingga bola terlihat dengan 6-7 habis Ramadan kali yang akan belakang untuk Baca Putra
Hamid Ramadan dengan senyum kasihnya kali ini Hamid melepaskan bola ke belakang lain pada Ugut Bupati. Baut kali ini bola poin dan seorang utama di Semangga. Gaya-gaya kali ini anak-anak Bandar Muda. 8-6 kali ini. Bima Bukra lewat dalam Huta Fatur Rumah nama belakang bolnya. Anak-anak Huta lepaskan dengan belakang Iman kembali Iman kali ini. Wow, terbang kali ini Iman. Habis kembali bola Iman. Apa yang terjadi di hari ini? Ada Iman. Ada persembahan di Tidur Dalam. Baik pun ternyata ada Iman. Ada Iman. Masuk bola dari Iman. Setiawan. 7-8. Satu angka akan menyamakan kedudukan Bandar Muda kali ini. Nomor 21 kali ini Iman Setiawan yang akan melakukan kerja. Atakan yang terlihat Iman masih konsentrasi lepaskan bola dengan pelabuhnya kembali kali ini. Oh, kali itu masih sebenarnya kali ini lepaskan pada bola. Lima putra itu ada Henry menunjuk kali ini bola dari Henry kembali bola didapat oleh lima putra. 9-7 lima putra lewat dengan Henry Rudianta hari ini melakukan kerja. Adakan yang Henry, bola putar cepat berjalan kepada Iman, tajam, bola cepat, masih diperlukan, dan 8-9 kali ini, 5 pekerjaan muda, lewat dalam Iman, Setianto, berjalan ke belakang kerja, lepas juga ke belakang resi, kembali ke Ugut, Iman Tito, kembali ke orang langsung, ada siapa di sana kali ini Iman, ada di mana? Bola dari lima disendaku tidak begitu cepat walaupun bola pelan berhasil menyamakan kedudukan menjadi dan kedudukan sama. 11 sama kali ini ketumpain tongo-tongo lepaskan sudah kali ini unggul masuk kembali unggul 1-10 10-9 itu amati kali ini yang belakang tersentuh lima putra untuk amati. Konsentrasi dengan itu, putar bola juga, lepaskan bola itu, bola kali ini bergulir, lepaskan kali ini bola, cepat Imam Febrianto, 10 sama. Dalam tempo yang agak sedikit, sedang-sedang saja kali ini di set yang keempat, kedua tim sangat berhati-hati dalam melakukan bola-bola, kali ini kembali membangun serangan, Rangga Saputra kembali. Rangga Tonggel Saputra 11-10 kali ini. Bali Bima Putra kali ini lewat seorang Saiful yang ke belakang sernya. Kali ini andang-andang. Kali ini ke belakang sernya Saiful lepaskan bola Rujiro Iva kali ini. Ada siapa? Edar masih kembali terangkan. Masih ada perlawanan kali ini. Ada Iful kembali terangkan. Apa yang terjadi terperangkat net kali ini anak-anak Bandar Muda 2-10 kali ini meninggalkan dua angka anak-anak Bima Putra akan melakukan usaha kembali kali ini seorang Saiful tentunya andang-andang di sana kali ini Saiful konsentrasi tercetak kali ini Saiful lepas ke sana Saiful yang disini Bandar Muda kali ini lewat Iman dan Iman sama orang-orang andang-andang bola berguna 11-12 Bandar Muda dari yang pelanggan sana ada Dimas Anggrianto tentunya di sana Dimas karena ada putar-putar bola lepaskan bola kembali umpan dari sana ada Tito kemudian keluar dari sana ada kembali terangkat di sana kali ini ada Ivan ada Ivan Setiawan melepaskan kembali bola kampung dari anak-anak Bandar Bima Putra keluar 12 sama di set yang keempat kali ini. Ada Dimas dari yang belakang kerja. Dimas, ada yang belakang Dimas berangkat dari tempat kembali lagi itu. Tampur tempat dari Yuda. Satu Roman kali ini. Berhasil menyumbang poin untuk anak-anak. Lima putra. 13-12. Lima putra dari dalam unggul. Unggul dari yang belakang kerja. Tentunya unggul tegar jadi lepas kena bola dan keluar 13 sama 13 sama kali ini Bandar Muda kembali dalam tempo yang jauh pelan di set yang keempat kali ini
pemain dari kedua tim terlihat agak sedikit kelelahan ini saudara. Lepaskan bola, Henry lepas kembali ke kamar. Baca tunda, lambatan kali ini. Namun apa yang terjadi? Seorang Reuki Yanta kali ini menyentuhkan angka pertama untuk Kota Tunda. Berbaik unggul 14-13 14-13 Satu seri seorang Endar Saputro menjadikan pita bola tentunya kali ini. Ada seorang Rangga di sana, konsentrasi sepertinya Rangga ambil ancatan kembali lengkar sektor kanan. Lepaskan kita kembali turun ke tengah umpan-umpan kali ini. Kembali terlepas kali ini green ball dari seorang Amin Ramadan menjadikan pita bola tentunya 16-14. Ada seorang Amin Ramadan kali ini lewat nomor punggung 12 dari Gajah Muda. Konsentrasi kembali kali ini ayunkan kita panjang ke belakang satu ringnya umpun umpan itu kali ini kembali kali ini pergerakan dari seorang Huda Bandung menjadikan anda kembali ke kapal untuk Gajah Muda 17-14 sana. Masih ada seorang Amin Ramadan kali ini pantul-pantulkan bola kembali kali ini Amin Ramadan lepas panjang ke belakang satu ringnya kembali ke umpan itu kembali kali ini ada Henry di sana. Luar biasa kali ini, sayang kali ini dapur blok dari anak-anak Gajah Muda melebar menjadikan angka kembali bertambah untuk 5 putra kali ini. 5 putra luar terang Huda lepas kembali Huda ke belakang ada 5 umpan ketiga ini masih terkawal ke sana kembali Pak Gajah Muda kali ini masih terselamatkan kembali pendek keluar kembali bola di bawah belakang ada Asrek kembali Henry masih terkawal di sana. Terjadi kali ini rupanya ada angkatan yang kurang sempurna dari anak-anak Gajah Muda sehingga kembali bertambah angkatannya 5 putra kali ini 16-17 satu angka lagi akan menyemangkan kedudukan kita mainkan kali ini lewat seorang Huda di sana lepas sudah panjang dalam Huda sang biru opat-opat lakukan kedua ada seorang itu kembali seorang terbaca pergerakan dari seorang Henry menjadikan pindah bola tentunya di set yang keempat 18-16 di sana. Kembali nanti memimpin kali ini Gajah Muda lewat nomor punggung 1 di sana ada Ivan Setiawan patung-patungan kembali Ivan lepas balik belakang satu ketika Henry kurang sempurna kembali itu ada Rangga dari kebatan ada Ivan kepada Ivan satu yang lebih kali ini lakukan sebut kacang dari seorang Bima Pandrianto kembali bertambah angka kepada Muda tentunya 19-16 mati Ivan kali ini konsentrasi kembali Ivan Setiawan patung-patungan bola kembali lepas ke belakang ada Henry otak itu kali ini masih terkawal berbahaya gol kembali gagal kali ini upaya penyelamatan dari anak-anak Bima Putra menjadikan 20-16 di sana 4 angka memimpin kali ini Gajah Muda atas Bima Putra masih terang Ivan Setiawan konsentrasi kembali Ivan Setiawan lepaskan kita Henry umpat itu kali ini berhasil kali ini satu gol dari anak-anak Bima Putra dalam seorang Saipul menjadikan tiga bola tentunya kita nantikan kali ini ada Henry konsentrasi kembali kali ini Henry lepas panjang ke belakang sang biru Ivan kembali kumpul masih terkawal kembali Ivan siapa yang menjadikan ini tertutup kali ini satu segera dari seorang Limas Andrianto menjadikan 18-20 dan penalti diambil 18-20 hampir ancatan kembali kali ini ada seorang Henry di sana lepas kembali ke belakang ada seorang Edan kembali ke belakang kembali luar biasa kali ini pergerakan dari anak-anak Gajah Muda lewat tulang imam sehingga
3 teman berpindah bola 21-18 di sana. Arafat saya terganteng kali ini dari Garuda Muda. Ada Andri Open Dito. Unggul luar biasa kembali satu spek mulus kali ini. Terlepas dari seorang kutegar menjadikan pindah bola. Kita ketiga kali ini ada seorang Tito. Ambil antangkan kembali kali ini Tito yang petikor kiri. Lepaskan Tito. Ada seorang siapa kali ini. Wow! Tito kali ini tertakar. Pergerakan dari seorang Imam Petrianto. Menjadikan angka kembali bertambah. 20-21. Kita nantikan kali ini satu angka lagi yang akan dibutuhkan lewat seorang Tito kali ini. Ambil ancang-ancang kembali kali ini Tito. Konsentrasi, lepas sudah ada risetnya kali ini dari Bapak Tuhan yang menuju. Wow, dari ini kan. Masuk tangan kali ini, kembali siapa yang menuju. Dan sangat dia, Adrianto. Keluar, 21 sama ada nantikan kali ini. Luar biasa, serangan demi serangan kali ini ke Kroatik. Dan menjadikan 21 sama kita nantikan kali ini. Masih Tito konsentrasi kembali pasang ke satu itu. Sambil di rumah umpan ikan bertahaya kali ini. Tito masih tertahan. Oh, sayang kali ini. Dari seorang unggul tegar menyentuh daripada netting sehingga kembali berpindah bola 22-21. Imam Ferdianto di sana. Ambil ancaman kembali dari Imam Ferdianto. Lepas kembali di tangan dari Imam Tito. Sayang kali ini. Satu gol terlepas di sana kali ini. Gagal menjadikan 23-21. 23-21 di sana dengan kembali dari ini. Ada seorang Imam Ferdianto di sana. Ayo kita dapat ke belakang. Ada Henry. Lepas itu kali ini kembali ke belakang. Ada yang sayang. Kuat bar nyaret.